Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Salah satu peribahasa yang saya masih ingat sampai sekarang, peribahasa ini berbunyi begini: terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. Mungkin kamu ada peribahasa sendiri yang kamu suka, mungkin kamu boleh komen peribahasa apa yang sesuai bagi kejadian yang sedang menimpa harimau Kedah ini. Baru-baru ini ada keluar pula daripada Harakat Daily, Sanusi adalah harimau Kedah. Wah. Pada pendapat kamu, apakah peribahasa yang sesuai untuk harimau Kedah ini, yaitu Sanusi, setelah beliau telah pun didakwa menghina, memperlekehkan Sultan Selangor baru-baru ini? Dan ini terbaru setelah PDRM, buka kertas siasatan, laporan polis dibuat sebanyak 31 laporan di seluruh Malaysia. Dan terbaru, baru saja kita terima sebentar tadi, akhirnya ahli Dewan Diraja bersuara. Ahli Dewan Diraja Selangor telah pun bersuara dan mereka telah pun membuat satu keputusan yang pasti membuatkan Sanusi lebih berkakai kali ini. Sanusi lebih berpeluh-peluh kali ini. Walaupun keadaan sejuk, angin kuat sekarang ini, betul-betul kuat angin. Mungkin kamu boleh mendengar sekarang anginnya sangat kuat, kuat, menakutkan. Boleh nampak kayu ni sedang goyang-goyang ni, sejuk. Tapi saya fikir Sanusi sekarang berpeluh-peluh kerana sudah terlajak kata. Ahli Dewan Diraja Selangor menuntut supaya Sanusi mohon maaf secara terbuka. Nah, sekarang kita mau tengok macam mana kelakuan, macam mana sifat, sikap dan pribadi Sanusi ini. Adakah dia sanggup untuk memohon maaf untuk kesilapannya ini, kesalahannya ini, ataupun beliau tetap juga mempertahankan apa yang dia cakap itu adalah betul? Kita tengoklah nanti. Tapi yang pasti, ahli Dewan Diraja Selangor sudah bersuara dan mereka pun, saya fikir, mereka dapati bahawa Sanusi telah melakukan kesalahan, biadab, kuang ajak, dan perlu untuk memohon maaf secara terbuka. Ahli Dewan Diraja Selangor menuntut supaya Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno segera membuat permohonan secara terbuka berhubung kenyataannya di mana beliau telah mengeluarkan satu kenyataan yang didakwa berunsur telah memperlekehkan Sultan Selangor. Berhubung pelantikan Datuk Seri Amiruddin Sari sebagai Menteri Besar Selangor, saya pun tak pasti apa kapasiti Sanusi ini sehingga dia boleh mempersoalkan kebijaksanaan kuasa mutlak daripada Sultan Selangor untuk melantik Datuk Seri Amiruddin Sari sebagai Menteri Besar Selangor. Walaupun dia menarik balik tentang perkataan inci, kurang inci itu, tapi itu pun salah satu daripada perlekehan juga. Biar pilah, itu kuasa mutlak Sultan Selangor untuk untuk memilih siapa yang baginda rasa pada hemat baginda paling layak mengikut perlembagaan dan undang-undang negeri Selangor menjadi Menteri Besar. Kalau dikata kurang inci, walaupun sudah ditarik balik, sudah ditarik balik oleh Sanusi, tapi coba ukur ketinggian. Siapa tinggi? Menteri Besar Selangor ini lebih tinggi kah? Ataupun siapa tinggi dibandingkan dengan timbalan Presiden PAS sendiri, Tuan Ibrahim Tuan Man? Kita nak tengok siapa yang lebih kurang inci. Gesaan itu telah dibuat oleh 5 ahlinya sendiri, yaitu ahli kepada Dewan Diraja Selangor ini, supaya Sanusi bertindak untuk memohon maaf. 5 ahlinya yaitu Tan Sri Amrin Buang, Tan Sri Muhammad Zawawi Saleh, Datuk Muhammad Kusrin Munawi, Datuk Muhammad Azib Muhammad Isa, dan Datuk Imran Kadir yang telah hadir
membuat laporan polis di Balai Polis Seksyen 6 di sini hari ini. Nah, mereka bukan sahaja minta supaya Sanusi buat permohonan, tapi mereka juga telah pun membuat keputusan untuk membuat laporan polis. Saya fikir kelima-lima mereka ini amat bijak sehingga boleh menjadi ahli dewan di Raja Selangor. Jangan pula selepas ini Sanusi kata-katanya itu diputar belit pula. Takkanlah lima orang ahli dewan di Raja Selangor ini putar belit. Takkanlah mereka putar belit. Mereka tak semudah itu membuat laporan polis. Saya fikir mereka ini membuat penilaian yang cukup dalam sebelum mereka membuat keputusan untuk membuat laporan polis. Jadi di sini Sanusi sudah pun kantoi, telah pun dibuat siasatan oleh kelima-lima orang ini, dan mereka memang sudah sah, mereka nampak memang ada unsur-unsur memperlekehkan keputusan Sultan Selangor di sana. Emran berkata kenyataan semua Sanusi itu disifatkan sebagai satu penghinaan. Nah, inilah yang saya kata tadi. Mereka telah kaji, mereka telah buat penilaian, dan mereka dapati bahwa ada bersifat penghinaan kepada institusi di Raja Selangor kerana membabitkan pelantikan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri, yang seolah-olah tidak wajar atau tidak tepat. Kenapa persoalkan tidak tepat? Takkan Sultan Selangor pula dipersoalkan? Jadi lebih baiklah pergilah mohon maaf cepat-cepat Sanusi. Walaupun kamu itu sudah bergelar Harimau Kedah, tapi harimau pun kena ikut tata tertib juga. Kata mereka, Tuanku Sultan Selangor boleh melantik siapa saja untuk menjadi Menteri Besar Selangor asalkan pemimpin itu mendapat majoriti tertinggi undi dan mengikut perlembagaan, kata mereka. Tambah mereka lagi, Tuanku melantik individu yang tepat dan tidak patut dipersoalkan. Kenyataan Muhammad Sanusi itu seperti Menteri Besar yang dilantik tidak betul, tidak layak. Ini kami anggap kenyataan yang tidak wajar dan itu ada menghina institusi di Raja Selangor, kata mereka. Oleh kerana itu, kata mereka, kami tuntut permohonan maaf secara terbuka secepat mungkin, katanya ketika ditemui. Media sebelum ini melaporkan Muhammad Sanusi dalam satu siri ceramah anjuran Perikatan Nasional PN didakwa telah mengeluarkan kenyataan yang telah menghina Sultan Selangor. Menerusi video yang tular itu, Muhammad Sanusi didakwa telah meremehkan pelantikan Amiruddin. Ada orang tanya saya, mana videonya? Carilah, banyak video tuh di Twitter, di Instagram, di Facebook, kamu cari, ada. Dan video itu sudah ditonton berjuta-juta kali, jadi apa nak persoalkan lagi, ada atau tak ada videonya. Sekarang ini di mana-mana semua orang memberakam apa yang diperkatakan. Jadi hati-hati ketika bercakap. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya harap sebagai admin di Twin TV, kita menghormati institusi diraja. Jangan main-main dengan 3R: race, religion, and royalty. Jangan cuba untuk main-main. Dan pada Sanusi, cepat-cepatlah mohon maaf sebelum lebih terlambat. Kita jumpa lagi. Bye-bye.